Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre, teman-teman. Nah, hari ini tepatnya tanggal 4 nih, udah sore hari sih teman-teman. Yes. Jadi mudah-mudahan video ini bisa tayang besok di tanggal 5 Januari. Yep. Jadi kalau teman-teman ingin cari promo awal tahun, mumpung nih teman-teman, mumpung stok NIK 2023 masih ada masih, ya. Masih ada. Masih ada, tinggal beberapa unit. Iya, teman-teman. Yes. Kita sempat ngobrol. Jadi potongan promonya itu dipikir-pikir seperti harga mobil second ya, Mbak Yuniar ya? Lebih baik dengan DP minim, okay. Angsuran terjangkau, dapat mobil baru. Nah itu teman-teman, kita akan bahas tuntas semuanya. Kita akan turun juga, lihat beberapa stoknya juga. Yes. Dan pastinya kita ditemani oleh tim marketing yang pastinya sudah berpengalaman. Siap bantu teman-teman. Ketemu lagi bareng Kak Yuniar, apa kabar? Halo, sehat selalu ya? Harus sehat. Oke, mudah-mudahan 2024 lebih baik lagi. Rezekinya makin lancar ya Kak Yuniar ya. Penonton juga lancar dalam segala aktivitasnya ya. Jadi Kak Yuniar, kalau teman-teman ingin main ke showroom, alamat lengkapnya ada di mana? Di Tunas Toyota Bintaro, Jalan RC Veteran nomor 24, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mau betul. Test drive ataupun mau langsung lihat-lihat unit ya, boleh banget langsung ke showroom. Dipersilahkan ya. Boleh banget. Oke teman-teman, tapi kalau teman-teman ingin beli mobil secara online juga diboleh banget. Boleh. Karena banyak nih konsumen dari Kak Yuniar. Yes. Yang belinya secara online? Iya, ketemunya pas delivery. Pas delivery teman-teman, karena segala bentuk transaksi dikirimnya itu ke atas nama Tunas langsung. Betul, ya? Betul, jadi aman. Jadi aman teman-teman, nanti tinggal koordinasi aja, hubungin Yuniar di nomor teleponnya berapa ini? Di 0877-8642-7392. Oke teman-teman, biar gampang nomor telepon kita simpan di atas video dan juga di deskripsi ya Kak Yuniar ya. Pokoknya Kak Yuniar jam berapapun pasti standby langsung ya. Langsung ditelepon, langsung respon. Siap teman-teman, jadi nggak usah ragu. Karena banyak benefit nih kalau belinya di awal tahun 2024 ini. Iya, pastinya. Yang potongan-potongan itu. Iya, potongannya, unitnya masih bisa pilih, betul. Masih lengkap. Kemudian juga promo-promo lainnya juga masih bisa didapatkan. Masih banyak di awal tahun ini teman-teman. Kayaknya kita langsung aja deh, biar teman-teman nggak nunggu lama. Kak Yuniar ya, kayaknya kita mulai dari Kalia dulu boleh. Nih. Meskipun ini punya konsumen dan modelnya model yang lama, tapi tenang, kita masukin footage yang model baru Kak Yuniar kayak gitu. Nah, untuk Kalia, untuk di awal 2024 ini NIK 2023 masih ada? 2023 masih banyak. Masih apalagi banyak. Yang manual. Yang manual? Yang manual masih banyak, yang matic tinggal beberapa. Kalau misalkan yang penting dapat, kita 2023 ada. Yeah. Tapi kalau mau milih warna, ya NIK 2024. Tapi kalau manual aman banget ya? Manual aman banget. Aman banget teman-teman. Terutama buat saya pribadi, ini untuk mobil Kalia mungkin lebih senang manual. Karena mungkin tenaganya lebih responsif juga. Betul. Dan perawatannya itu lebih mudah gampang. Teman-teman. Tapi tergantung konsumen mau pilih yang mana. Tergantung kebutuhan juga. Betul, yang pasti stoknya masih bisa dibantu. Tentu pasti. Ya. Oke teman-teman, Kak Yuniar, kalau kemarin di akhir tahun kita promo nih DP-DP di bawah 10 juta nih untuk Kalia ya. Di awal tahun ini untuk NIK 2023 kasih DP di berapa? NIK 2023 apa 2024? 2023 deh coba. 2023 masih DP 5 sampai 10 juta deh. Gas. 5 juta aja. Boleh, gas deh. Ya, untuk yang manual dapat ya? Manual dapat. Oke, teman-teman 5 juta rupiah ya Kak Yuniar ya. Emang kalau yang 2024 DP-nya berapa? DP-nya 5 juta sebenarnya bisa, cuman kan sekarang OTR-nya naik. Yeah. Jadi pasti harganya akan naik juga. Oke, gitu. Mungkin 6 juta dapat kali ya? Boleh, bungkus deh. Bungkus 5 ya? 5 sampai 6 juta, boleh. Siap. Ada perkiraan nggak kenaikan OTR-nya sekitar kenaikan berapa? Kenaikan OTR itu untuk Kalia di 3 sampai 4 juta ya. 3 sampai 4 juta ya. Kenaikan OTR-nya. Betul. Tapi kalau dapat yang NIK 2023 masih lumayan ya. Masih selisihnya lumayan 3 sampai 4 juta lebih saving. Apalagi promonya. Wah, gitu. Padahal dapat fitur yang masih sama kan? Masih sama, cuma memang di OTR sama diskon. Oke, teman-teman itu yang jadi pembedanya ya Kak Yuniar ya. Kalau siap teman-teman. Kalau untuk fitur, kemudian apa saja benefitnya, aksesorisnya itu masih sama. Masih sama teman-teman. Untuk angsurannya kena berapa Kak? Angsurannya di 3,8. 3.800.000. Oke. 3,8 dengan angsuran DP-nya 5 atau 10 jutaan. Siap, teman-teman. Jadi angsuran nggak ada perbedaan ya? Masih murah ya? Masih murah. Pokoknya dengan kalian DP-nya ringan,
atau mau Mbak aku mau DP angsurannya di bawah 3 juta boleh nggak? Boleh banget, tapi DP-nya pasti naik ya. Betul, gitu. Teman-teman dipersilahkan banget ya. Pokoknya okay. Kita masih bisa nego-nego, masih bisa didiskusikan lagi. Yang penting langsung telepon aja, langsung chat aja. Betul. Ke nomornya di 0877-8642-7392. Kayak barusan tuh ada konsumen yang kirim data, barusan dari mana konsumennya? Iya, itu dari YouTube ya Om Andre loh. Dari tinggal di daerah mana tadi konsumennya? Kemarin, tadi itu di daerah BSD. BSD, oke okay, teman-teman. Jadi beliau belum sempat ketemu ya? Nggak pernah ketemu. Jadi okay. Kemarin juga aku ada bulan lalu dapat YouTube dari Om Andre, channel yeah. Om Andre. Itu Fortuner loh unitnya. Fortuner, itu siap. Di Graha Raya, nggak pakai nego-nego, langsung kirim data, ketemu pas lagi delivery Fortuner okay. Loh. Jadi mudah-mudahan bisa ngebantu ya, karena yes. Mungkin udah eranya digital ya sekarang ya. Betul. Jadi kalau teman-teman ingin mudah, misalkan sibuk dengan aktivitasnya, yes. Tapi ingin beli mobil baru, nanti Kak Yuniar bisa backup ya. Betul, baik pasti. Itu nanti Kak Yuniar visit langsung ke konsumen, nanti bisa dibantu iya, ya. Iya, langsung. Pokoknya semua transaksi lewat tunas, jadi aman. Oke, okay, teman-teman. Nah, untuk saudaranya tuh Agia yang di depan Kak Yuniar. Yes. Nah, itu DP-nya berapa kalau Agia? DP Agia, DP minim banget di 5 juta aja deh, nggak apa-apa. Oh, sama ya sama. Dengan si Kalia pokoknya ya? Kalau mau DP ringan, DP berapa, tinggal telepon aja, tinggal tanya-tanya aja, langsung didiskusikan. Pasti betul. Aku akan berikan solusi yang terbaik. Karena gini ya teman-teman, untuk DP dan angsuran fleksibel ya. Yeah. Misalkan ada konsumen, ah Kak Yuniar saya mau angsuran di 2 jutaan. Betul. Boleh banget ya. Boleh banget, asal okay. DP-nya memang disesuaikan. Betul, gitu. Teman-teman. Atau Kak Yuniar saya mah punya DP-nya di angka 20 juta, bisa dibantu boleh juga banget, ya. Boleh banget, pokoknya kita diskusikan aja, mau DP berapa, mau angsuran berapa, dihitungkan, dinego lagi, boleh. Oke. Okay. Pastinya Yuniar langsung bantu ya. Pasti. Siap teman-teman. Nah pasti. Kak, kita izin ke samping boleh, yuk. Boleh, boleh. Ini ada Veloz Kak. Ini Veloz. Nah tapi kalau kayak saya lihat nih, kemarin dari yang beli di sini, banyak perusahaan yang beli Avanza tipe E juga ya? Ya, satu hal lagi, aku juga dapat konsumen dari YouTube-nya Om Andre, itu Veloz QCVT warna putih. Persis seperti ini. Persis kayak gini, dan okay. Dikirimnya itu nanti bulan Januari. Padahal dia udah lunas dari bulan Desember. Okay. Saking percayanya sama di era digital, dia belum pernah kesini. Oke, okay, gitu. Teman-teman. Jadi ada juga ya, Kak Yuniar? Ada, ya? Ada banyak. Nah, karena menarik loh untuk Veloz ataupun Avanza ya, terutama Avanza. Avanza untuk yang tipe E itu harganya hanya 200 kecil ya? Iya, betul. Avanza E itu masih terjangkau di 200-an. Betul, teman-teman. Ya. Dan masih bisa dapat promo. Betul. Yang promonya lebih besar dari kali ya? Pasti. Kalau untuk DP, kita kalau untuk Veloz di DP 10 juta ya, Om Andre ya? Tuh, Veloz. Veloz di DP 10 juta. Untuk bukan Avanza itu ya? Veloz. Veloz ya? Veloz. Oke. Okay. Veloz sama Avanza beda ya? Iya. Kalau untuk Veloz, kita pasti fiturnya beda. Kemudian ya. Dari interiornya juga beda. Tapi dengan DP 10 juta, dapat itu boleh bawa pulang Veloz. Dapat mobil ini. Yes. Seperti ini ya, Kak Yuniar yes. Ya? Yes, mobilnya okay. Nyaman banget. Untuk keluarga juga boleh. Untuk keluarga pasti ya. Iya. Gitu, itu udah nyaman banget. Apalagi servis dan spare part gratis ya? Gratis. Free jasa servis selama 5 tahun. Oke. Okay. Kemudian gratis oli di tahun kedua. Oke, teman-teman banyak benefitnya. Wah, banyak. Pokoknya nggak usah diragukan lagi kalau untuk beli Toyota, apalagi Toyotanya di tunas Toyota Bintaro dengan Nia. Oke. Itu banyak promo, banyak fitur-fitur, dan banyak pula penonton setianya Om Andre yang udah pernah kirim sampai kirim unit. Oke teman-teman, jadi buat Veloz ini menarik loh 10 juta. Mm-mm. Teman-teman tinggal pilih nih, mumpung NIK 2023 masih banyak di obral. Nanti kalau teman-teman mau angsuran berapapun, misalkan mau angsuran di 3 juta atau ingin lebih murah lagi, tinggal disesuaikan aja ya. Betul, disesuaikan dengan budget, betul. Disesuaikan dengan kapasitasnya juga. Kapasitasnya boleh masih bisa dinego ataupun masih bisa dihitung-hitung ulang lagi. Oke, atau bahkan mau tukar tambah boleh ya? Oh, boleh banget. Semua tukar tambah nggak harus unit Toyotanya ya, Om Andre ya. Betul. Dia punya Suzuki atau merek lain, itu tukar Toyota, itu boleh. Merek apapun ya, teman-teman. Yes. Punya mobil lama merek apapun, tahun berapapun. Yes. Nanti kirim foto atau detailnya aja, biar nanti Kak Yuniar bisa bantu ya. Nah, kelebihan trade-in di kita itu, Om Andre, nggak harus kita deal, ambil. Jadi sebelum H-1, sebelum mobil baru dikirim, itu masih bisa digunakan. Oh, oke. Okay. Mobil lamanya. Jadi kita tarik H-1. Siap. Dengan kondisi, itu juga kita bayar dengan kondisi tidak berubah. Oke. Okay. Saat pengambilan unit lamanya. Betul, jadi tidak mengganggu aktivitas konsumen ya, betul. Itu teman-teman. Ya banyaklah benefitnya teman-teman.
baik itu beli cash, kredit, tukar tambah, bisa. Betul. Semua teman-teman. Betul. Dan untuk unit yang lainnya pun barangnya banyak. Betul, ya. Pasti. Apalagi Fortuner itu promonya. Fortuner. Wah. Itu dengan DP 50 juta aja Om Andre itu udah bisa bawa pulang Fortuner. Karena promonya itu bisa seharga promonya. Mobil lagi gitu, yes, teman-teman. Oke. Okay. Kalau buat beli kalian mungkin bisa beli 5 kali. Ah, itu teman-teman. Nah, banyak banget. Jadi teman-teman ingin beli mobil Toyota apapun, telepon atau WA aja. Yes. Sekali lagi di nomor teleponnya berapa? 0877-8642-7392. Oke, okay, lengkapnya kita simpan di atas video dan di, yes, deskripsi teman-teman. Jadi Kak Yuniar, thank you banget udah ngebantu teman-teman semua. Ya. Mudah-mudahan di 2024 ini makin sukses. Amin. Yang penting sehat juga. Pasti. Betul. Harus sehat. Penonton juga lancar dalam segala aktivitas. Amin, ya teman-teman. Thank you banget Kak Yuniar. Thank you banget. Sampai ketemu lagi ya. Nanti kita izin main lagi ke sini. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.